Masjid Nabawi dari pintu utama, pintu 21 dan pintu 22. Nah, ini kondisi sebelum salat subuh, satu jam sebelum salat subuh di halaman Masjid Nabawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, saya akan menyapa dimulai dari CO Safatur, Ustadz Gusti Diansa, Direktur Utama Ibu Rafika, dan juga semua tim manajemen Safatur. Semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat untuk melayani tamu-tamu Allah, untuk tamu-tamu yang akan berangkat menuju Kota Suci Mekah dan Madinah. Dan juga tidak lupa cabang dan perwakilan Safatur, dan juga alumni jemaah Safatur dan juga calon jemaah Safatur yang sudah terdaftar, mudah-mudahan tetap semangat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan secepatnya bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Baik, pagi hari ini sebelum salat subuh, saya berada di samping Hotel Harmoni yang biasa dipakai oleh jemaah Safatur. Nah, ini Harmoni. Nah, kondisi terkini di Madinah, Pak Ibu, seperti ini. Nah, kondisi terkini di Kota Madinah sangat sepi. Yang biasanya di sini tempat lalu lalang jemaah. Tapi dikarenakan COVID sekarang sangat sepi. Ini jalan menuju pintu Malik Fahad, pintu utama Masjid Nabawi. Yuk, langsung ikuti. Kita akan berjalan menuju Malik Fahad. Ini semua foto sepi. Nah, ini kondisi sekarang hotel-hotel belum ada yang buka ya. Yang biasanya di sini sangat ramai jam-jam atau waktu sebelum salat subuh, sebelum salat fajar, biasanya di sini penuh dengan jemaah menuju Masjid Nabawi. Tapi sekarang keadaannya berbeda. Tidak seperti biasanya. Dan alhamdulillah di fase ketiga ini tidak begitu sulit untuk masuk ke Masjid Nabawi. Cuman sekarang untuk masuk qorodoh itu harus pakai tasreh. Kalau tidak ada tasreh, tidak bisa masuk ke qorodoh. Kalau di Masjid Nabawi itu dibuka bebas. Ini kondisi terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ini sudah mau sampai ke halaman Masjid Nabawi ya. Insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khair khalqillah. Assalamualaikum ya khatimal anbiya wal mursalin rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan an ummati. Assalamualaikum ya khalifatul awal sayyidina Ali bin Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jalan menuju Masjid Nabawi dari pintu utama, pintu 21 dan pintu 22. Nah, ini kondisi sebelum salat subuh, 1 jam sebelum salat subuh di halaman Masjid Nabawi ya. Nah, dari situ, dari pintu 12 itu biasanya jemaah safatur masuk ya. Nah, saya mewakili semua tim manajemen safatur, perwakilan dan cabang, dan juga alumni safatur dan calon jemaah. Nah, saya mewakili mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sekarang berbeda jam ini, bagi semua jemaah disediakan air minum. Disediakan air minum. Ini kondisi saat ini. Dan setengah jam sebelum adzan subuh, yang biasanya penuh dengan jemaah, sekarang kosong. Ini istimewa sekarang disediakan air. Tapi alhamdulillah jemaah, masih ada jemaah safatur, masih ada tim safatur yang masih ada di Saudi. Mudah-mudahan ini semua mewakili jemaah safatur, mewakili tim manajemen cabang dan perwakilan. Nah, ini kondisi terkini 30 menit sebelum adzan subuh. Ini semua istimewa deh, disediakan air botol. Assalamualaikum.
Semua masih kosong. Ini payung yang di tengah. Sekarang sholat di Masjid Nabi masih mengikuti protokol sangat ketat, harus pakai gamamah atau pakai masker ya. Harus pakai masker. Baik, jemaah sekalian, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.